gitu. Saya videoin, Bu. Ini adalah rumah petani garam PT Garam. Nah, ukuran 3x4 meter, punya anak 3. Nah, keadaan sangat mengenaskan. Sekarang sudah musim panen. Dengan 1 ton harga 1 ton sekitar 600.000 rupiah. Bapak ini menghasilkan sekitar 1 tahun berapa, Pak? Satu musim hasilnya. 3 tahun. Satu musim ini. Bapak berapa petak garap? Talangnya, Pak. Ya. Sano 16. 16 petak. Jadi kalau satu tahun bisa dapat 300 ton, 400 ton, Pak, ya. Ini adalah tidak keadilan untuk masyarakat yang bekerja keras dengan keadaan fasilitas yang sangat mengenaskan. Anak-anak ibu tidak ada yang sekolah, Bu, ya? Sekolah nih, tapi sekarang berhenti dulu. Enggak. Sekolah, istirahat. Mau kerja. Bapak mau kerja. Bapak namanya siapa, Pak? Ya. Fadul. Fadul. Fadul Gani. Tidak ada tambahan penghasilan lain, Pak, ya? Selain gaji itu aja, Pak. Ada tambahan dari PM garam, beras, apa uang apa, tidak ada sama sekali, Pak, ya? Bapak Surawi.